Pemirsa, Presiden RI Joko Widodo pada Idul Adha tahun ini kembali berkurban di Kota Palembang. Di mana tahun ini bobot sapi presiden yang akan dikurbankan di Palembang seberat 1 ton dibeli dari pedagang sapi di Tegal Binangun senilai 92 juta rupiah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada Idul Adha tahun ini, Presiden Joko Widodo kembali berkurban di Kota Palembang. Tradisi berkurban Jokowi ini selalu ditunggu warga, karena hewan kurban selalu berukuran jumbo dan dibeli dari pedagang kurban setempat. Tahun ini, kurban sapi Jokowi dibeli dari peternak yang berada di lorong Masjid Tegal Binangun, di mana bobot sapi Presiden yang akan dikurbankan di Palembang seberat 1 ton, dengan harga 92 juta rupiah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzwan Effendi mengatakan, sapi Presiden Jokowi berjenis simental dan proses pembelian sudah melewati beberapa tahapan dari proses kesehatan dan bobot sapi sendiri. Selanjutnya sapi Presiden RI ini akan dikurbankan di Masjid Agung Palembang. Dari tim kepresidenan juga sudah melihat, dan insya Allah hari ini akan diserah terimakan dengan pihak Pemda nanti langsung dengan Medan Kesra, yang kemungkinan besar itu akan diserahkan ke Masjid Agung. Pak, ini jenis sapi apa, beratnya berapa? Ini jenis sapinya simental dan lebih kurang 990-an atau sampai 1 ton ini. Hampir 1 ton. Cukup besar juga ya. Bisa kita lihat kita. Pak, ada perlakuan sebelum sampai ke aja yang harus. Oh, ya. Tentu harus tetap kita harus jaga kesehatannya, walaupun dia sudah divaksin, walaupun dia sudah diambil sampelnya, diambil darahnya untuk di laboratorium, tentunya selama dalam hal pemeliharaan tetap harus dijaga. Sampai sementara itu, Ibrahim, pemilik sapi simental yang dibeli Presiden, mengatakan jika tidak menyangka sapinya terpilih menjadi sapi kurban Presiden tahun ini. Untuk proses perawatan sapi yang diberi nama Baba ini memang beda dari sapi lainnya. Selalu diberi vitamin dan kandang sapinya dipisah dari sapi-sapi yang lain. Perlakuan khusus. Seperti apa, Pak? Sapi lain ini agak-agak manja kalau nggak tuju ke Palembang nih. Pengennya nggak dielus, kalau pagi mandi, sore mandi, malam kalau nggak langsung panas pasti kita mandi. Oh, dimandikan juga, Pak? Kalau dari segi makanan, Pak? Dari segi makanan, ya agak beda lah sedikit. Berapa sehari habis makan? Sehari dua kali. Apa aja, Pak? Kita makannya kalau pagi kita kasih comboran. Comboran malam rumput. Selingannya ya? Selingannya. Okay. Dibeli berapa? Dan sekarang dibeli di harga 92 juta. Oke. Okay. Terus Irawan, Pau TV.